Drama Misterius Lotus Casebook akhirnya memberikan titik terang bahwa saat ini telah menyelesaikan tahap editing. Dengan memasuki tahap pasca produksi ini, banyak penggemar yang sudah tidak sabar untuk menantikan penayangan drama tersebut. Drama ini dibintangi oleh Chen Ji, Joseph Cheng, Zhao Sunyao, Chen Duling, dan digarap oleh sutradara Gao Yu. Gao Yu dikenal dengan karya sebelumnya seperti Immortal Samsara, One and Only, dan Love and Destiny. Banyak netizen yang mengharapkan pertemuan mereka karakter Li Lian dan Li Jiangji sesegera mungkin. Sebelumnya drama ini sempat mengundang kontroversi usai insiden pemukulan paparazi yang melibatkan kru drama. Pihak drama mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas pemukulan tersebut dan telah memberhentikan staf yang bersangkutan. Dilaporkan seorang pria yang merupakan paparazi tertangkap oleh kru sedang mencoba membocorkan proses syuting yang mengakibatkan aksi main hakim sepihak oleh seorang kru. Pada tahun 2020, diraba Din Murad dan Fenggo Gao menjalin proyek bersama dalam drama Internal Love of Dream. Drama tersebut mulai tayang sejak 22 Januari hingga 5 Maret 2020. Drama diraba dan Fenggo Gao ini menceritakan kisah seorang ratu Hin Chiu yang diperankan oleh diraba yang diselamatkan oleh kaisar pertama surga yang diperankan oleh Fenggo Gao. Sebagai satu-satunya ruba merah berekor 9, Ratu Hin Chiu diserang oleh binatang buas di pegunungan. Namun ia kemudian diselamatkan oleh seorang kaisar pertama surga bernama Deng Hua. Ratu Hin Chiu atau Feng Chiu merasa dirinya memiliki hutang budi terhadap Deng Hua. Kemudian Feng Chiu akhirnya setuju menemani Deng Hua untuk mengalahkan Raja Iblis. Selama perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis, ternyata Feng Chiu memiliki perasaan cinta kepada Deng Hua. Meski kisahnya menarik, drama Internal Love of Dream ini sempat membuat sang sutradara kesal dengan adegan diraba Din Murad dengan Fenggo Gao. Kekesalan sutradara ini diungkapkan langsung oleh Fenggo Gao dalam sebuah wawancara. Fenggo Gao menceritakan bahwa sutradara sangat ingin menonjolkan adegan ciumannya dengan diraba. Tapi menurut sutradara, adegan Fenggo Gao dan diraba Din Murad terlalu beradab. Pada saat itu sutradara merasa adegan ciuman kami terlalu beradab dan terlalu manis, ujarnya. Sementara sutradara menginginkan adegan tersebut menjadi lebih liar lagi. Dia mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih liar. Sutradara adalah seseorang yang sangat liar di dalamnya, lanjutnya. Fenggo Gao dan diraba Din Murad sendiri bukan hanya sekali menjalin proyek bersama. Keduanya seringkali membintangi drama yang sama, hingga pastinya tidak sulit untuk menjalin chemistry. Siti couple ini diketahui memiliki penggemar yang cukup banyak. Bahkan sebelum diraba Din Murad sukses dipasangkan dengan aktor tampan Yang Yang, Siti couple diraba dan Fenggo Gao banyak disipin penggemar untuk berlayar dalam kehidupan nyata. Karena itu banyak penggemar dan para shipper yang menantikan reuni mereka dalam drama terbaru. Namun meski masih satu manajemen, baik diraba ataupun Fenggo Gao memutuskan untuk meneruskan karirnya sendiri-sendiri. Diraba bahkan dikabarkan menolak untuk bekerja sama dengan aktor lini masa pertama atau bintang terpopuler karena tidak mau terlibat dalam drama-drama fandom penggemar saat promosi. Drama romansa hit terbesar yang dirilis pada musim panas 2021, You Are My Glory, memecahkan rekor rating pemirsa. Meski drama ini sudah tayang selama satu tahun lalu, namun chemistry Yang Yang dan diraba Din Murad tetap tak terlupakan. Banyak penggemar masih baper dan berharap Yang Yang dan diraba akan berkencan di kehidupan nyata. Yang Yang dan diraba kerap mengejutkan penggemar
karena sering terlihat mengenakan pakaian pasangan yang serasi lebih dari sekali, hingga membuat publik bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berkencan secara rahasia. Penggemar dan para shipper sempat merasa kecewa, dan rumor Yang dan Diraba meredah ketika drama Horus Tua yang tayang April lalu. Meskipun Yang sempat dikaitkan dengan Jiao Lucy karena kesuksesan drama tersebut, namun rupanya rumor tersebut tetap berumur pendek. Apalagi setelah kesuksesan CP, Jiao Lucy dan Liu Wei dalam drama Love Like the Galaxy. Setelahnya kemudian, semua mata kembali tertuju pada romansa rahasia Yang dan Diraba. Apalagi ketika baru-baru ini Diraba mengunggah klip dirinya sedang menari di media sosial. Para penggemar yang jeli memperhatikan bahwa kemeja kotak-kotak yang dikenakan Diraba sama dengan yang pernah dikenakan Yang ke acara yang lain. Meski menolaknya dan hanya sebagai kebetulan, para penggemar dengan cepat menyusun daftar 5 bukti foto utama yang mengisyaratkan bahwa rumor hubungan Yang dan Diraba di Murad mungkin benar. Kedua bintang itu terlihat mengenakan pakaian pasangan lain yang serasi pada momen lainnya. Yang dan Diraba di Murad berbagi topi baseball, jaket putih dan sweater yang sama. Kemudian pada Desember 2021, para penggemar dan juga para shipper berspekulasi bahwa mereka telah berbagi makanan untuk dibawa pulang bersama karena latar belakang foto yang mengisyaratkan bahwa mereka berada di lokasi yang sama. Dengan bukti yang menumpuk selama setahun terakhir, banyak penggemar percaya bahwa Yang dan Diraba telah berkencan selama beberapa bulan. Tentunya banyak penggemar yang antusias dengan spekulasi kencan pasangan visual itu dan berharap itu benar dan segera dikonfirmasi. Namun beberapa netizen menganggap bahwa kesamaan pakaian dan aksesoris Yang dan Diraba adalah suatu kebetulan, dan banyak merek yang mensponsori artis yang berbeda bisa berarti bahwa mereka disponsori oleh merek yang sama.